Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman Jurgan Online. Kita bertemu di webinar sore kali ini. Pembahasan kali ini kita akan mengupas atau belajar tentang dunia SEO, yaitu Search Engine Optimization atau cara agar website kita optimal di mesin pencarian Google dan lain sebagainya. Materi kali ini menarik ya, karena kita kedatangan pemateri dari jauh. Kali ini pemateri dari Jakarta, dari salah satu media yang cukup besar di Indonesia, yaitu Indozone. Mungkin teman-teman yang belum tahu Indozone, bisa dicari sendiri di Google maupun di Instagram. Indozone memiliki banyak sekali akun-akun yang sudah banyak followernya dan juga sudah terverifikasi. Nah, tapi kali ini kita akan belajar fokusnya di dunia SEO atau cara untuk mengoptimalkan website di mesin pencarian. Nah, acara ini perlu kami ingatkan, acara ini kita adakan dalam rangka penggalangan donasi untuk masyarakat yang terdampak parah karena COVID-19. Teman-teman bisa menyalurkan dananya, rezekinya kepada kami yang akan disalurkan ke rumah zakat. Kami bekerja sama dengan rumah zakat untuk menyalurkan donasi yang terkumpul untuk masyarakat yang terkena dampak parah COVID-19. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan ya, apapun itu tentang website, tentang SEO, maupun mungkin juga berkaitan tentang Google AdSense, Google AdSense blog ya khususnya. Mungkin teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa disiapkan supaya nanti bisa terjawab, karena kesempatan ini cukup langka dan momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, mari kita sambut saja langsung pemateri kita, tidak berlama-lama. Monggo, bisa dihadirkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Hafiz? Alhamdulillah, apik Mas Rafi. Apik ya. Ini posisi di mana Mas ya ini? Di rumah Mas. Di rumah Tangerang ya ini ya? Di rumah aja. Ya, Tangerang oh, Selatan. Oh ya, di Tangerang Selatan. Nah, teman-teman, pemateri sudah hadir. Kita akan menyimak bersama-sama, belajar bersama tentang SEO. Oke, mungkin perkenalan diri dulu Mas. Mas Hafiz, dulunya pernah masuk di Jalan Tikus, terus di mana aja Mas? Jalan Tikus maksudnya website Jalan Tikus ya? Ya, mungkin bisa dikenalkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Hafiz. Bisa panggil Hafiz, ada yang manggil Aco, bebas. Ya. Dulu awal-awal belajar SEO itu pas masih kuliah. Kurang lebih 2011 gitu. 2011 itu upload-upload pelajaran-pelajaran yang ada di kampus. Kebetulan jurusan di kampus itu programming, sistem informasi, jadi bikin website atau segala macam gitu, desain-desain web, segala macam deh, pokoknya ngoding-ngoding lah. Terus sempat kerja awalnya itu sebagai junior programmer, tapi nggak berjalan lama karena ngelihat income si bos dapat project web itu ternyata gede juga ya, junior untuk freelance. Tapi pas freelance susahnya minta ampun, nyari proyek itu susah. Oh, ada tantangan sendiri berarti ya, nggak semudah yang dibayangkan. Terus akhirnya ya, ya wes lah, lanjut-lanjut ngeblok-ngeblok. Nah, kebetulan di blog itu, kalau waktu dulu itu blogspot itu kan analitiknya tuh belum kenal Google Analytics tuh, masih masih dari statistik yang ada bawaan dari blogspot. Oh, ya. Yeah. Ada source dari Google, Google apa itu kan? Dulu juga belum kenal Google. Tapi udah tahu programming. Ya, udah tahu. Nah, terus oh ternyata mesin pencari. Jadi ya setelah itu, oh selama yang ini yang tak pakai itu ternyata Google. Jadi nggak pernah merhatiin di URL itu namanya google.com gitu loh. Oh. Oke, terus setelah itu dan ternyata banyak yang datang kayak waktu itu ada keyword-keyword cara membuat table biar tidak kotak gitu, menggunakan CSS, cara mengambil data dengan PHP, MySQL dan segala macamnya kayak gitu-gitu, terus mulai tertarik gitu kan, belajar
how to orang lebih gitu ya, cara-cara gimana sih tulisan biar ada di halaman pertama Google gitu. Oh, jadi semua Dari materi yang dulu di kuliah dimasukkan ke blog dan pengunjungnya rata-rata sudah mulai banyak ya dari situ. Iya, yang gak banyak sih. Kayak misalnya, kalau misalnya diingat-ingat sebenarnya real time-nya waktu itu masih 12, 20 gitu-gitu. Oh, ya lumayan mas, 20 real time itu ya padahal. Iya, terus ngeliat, wih gak ada yang baca nih 20 kan, jadi kayak semangat gitu kan. Oh, berarti ada yang nyari nih tutorial kayak gini, tertarik lagi untuk bikin tips-tips lainnya. Dari situ pun memotivasi lagi juga untuk makin bisa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bikin artikel tips atau tutorial gitu kan, kita juga termotivasi untuk belajar terus segala macam. Itu Yaudah, dari udah dimonetize belum pada waktu awal-awal itu? Belum tahu atau Oh, sudah? belum. Oh, belum tahu Belum. ya. Itu kalau nggak salah 2 bulan lebih gitu deh selama selama pas lagi berjalannya SEO. Baru tahu ternyata katanya si Google punya punya platform untuk ngasih iklan gitu. Jadi kita nggak perlu nyari orang-orang untuk naruh tutorial di kita gitu. Dulu daftar AdSense itu juga masih daftar langsung diterima, daftar langsung diterima gitu kan. Tahun 2000 berapa itu? 2012-an. 2011-an ya, mendekati 2011-an. 2012. Oh, masih enak-enaknya untuk AdSense ya? Iya, masih pakai Western. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman yang sudah hadir bisa ketik di kolom komentar kehadirannya mungkin dari mana aja. Oh, ini dari Info UKM Indonesia, Bandar Kediri hadir. Oke, selamat menyimak. Ini Mas Ponco Sudarmo hadir. Teman-teman bisa disampaikan lagi. Oh, ini ada Mbak Nadia ini. Mbak Nadia ini dari APSI, Mas, ini. Ini miminnya APSI. Oh, iya. Ya, Mbak. Halo, selamat Mbak. Menyimak, ya. Nanti mungkin Mas Hafiz dimasukkan ke grup APSI aja, Mbak. Karena belum masuk dia. Ini ada Arjuna Ardi hadir. Oke. Teman-teman bisa siapkan pertanyaan juga ya, supaya nanti unek-uneknya bisa tersampaikan. Ini ada Mbak Dian Sila hadir juga. Oke. Ada Andalan Keluarga Makmur Channel. Wah, panjang juga namanya. Waalaikumsalam. Tangselnya mana, Mas? Saya banyak saudara di Tangerang Selatan. Itu Tangerang Selatannya mana, Mas? Di dekat Alam Sutra, Jayan Alam Sutra itu. Jalan Alam Serpong Sutra. Utara di situ. Serpong Utara, oke. Mungkin kalau sudah corona hadir, corona selesai, bisa main-main ya. Insya Allah, oke. Semoga segera berakhir lah ini, pandemi yang amin, amin. Merasakan ini. Oke, ini APSI ya, dari Mbak Nadia tadi. Oke, dari Mas Arjuna tadi, dari Kertosono. Oke, mungkin sambil persiapan, Mas Habis bisa dibuka untuk apa namanya screen share-nya. Oh ya. Oke, apakah sudah terlihat jelas teman-teman yang menyaksikan? Jika jelas mungkin bisa diketik ya di komentar untuk screen share-nya apakah sudah jelas? Bisa ya, sudah muncul ini. Oke ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Mas Hafiz untuk pemaparannya tentang materi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita masuk ke pada slide pertama, kurang lebih pembukaan ya. Di sini pembukaannya kurang lebih kayak tampilan-tampilan di search engine. Di situ ada tulisan cara efektif belajar SEO secara otodidak. Ya. Nah, jadi sebenarnya di sini itu targetnya tuh editor, penulis yang selama ini tuh mungkin bekerja di perusahaan konten-kontennya tuh ada banyak di page one, banyak bantuan dari SEO-nya, tapi juga penasaran dengan apa gue bisa nih SEO atau gimana gitu. Mungkin ini bisa memperdalam atau next step untuk para editor, writer, atau mungkin yang belum menyentuh dunia SEO, dunia penulisan, dunia editorial, segala macamnya. Gitu. Jadi targetnya kurang lebih seperti itu. Tapi buat yang expert, kayaknya kurang cocok. Tapi kalau mau nimbrung ya monggo, kita sharing-sharing yang lain-lainnya. Ya, ini berarti untuk yang nggak paham programmer bisa mas ya?
Bisa, bisa, Bisa ya? bisa. Oke. Walaupun nanti kita ada masuk mengenai hal teknis sedikit, tapi itu tanpa basic programming, kalian pasti bisa. Siap. Lanjut. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya, sebentar dulu. Jadi, di sini saya mau bagikan opini saya. Di sini tertulis, SEO itu penting untuk bisa menulis. SEO itu penting untuk paham teknis. SEO itu penting untuk dapat memperhatikan dan memanjakan user. Jadi itu kayak misalnya, search engine itu kan, kalau misalnya awal-awalnya tuh, ya itu ya, nge-crawling sebuah teks yang dicari user, yang ditampilkannya adalah konten tersebut, berdasarkan dari teks tersebut, atau dari konten yang ditulis. Nah, terus, kenapa kita perlu paham teknisnya juga? Jadi kenapa kita perlu paham teknis itu? Nah, mungkin ketika kalian mengalami error, misalnya kalian mempunyai blog sendiri atau situs sendiri memiliki, ini kenapa ya kok real time-nya nol aja nih gitu? Oh, mungkin Google Analytics-nya nggak terpasang dengan baik atau belum diinstal atau segala macamnya. Terus ini kenapa ya kok deskripsi kita yang diambil kata-kata yang ini ya, bukan yang saya targetkan ya? Oh, mungkin meta description-nya belum diisi atau segala macamnya. Jadi kita tahu gimana caranya turun tangan untuk mengatasi itu. Dan misalnya kita di dunia kerja, misalnya di dunia kerja kita paham teknis dari SEO itu juga penting. Karena ketika kita masuk ke dalam dunia kerja di sebuah perusahaan tersebut, ternyata ada, oh ini, kurang kanonikalnya, kurang meta deskripsinya. Ternyata belum pasang Google Analytics. Nah, kita tahu solusinya. Jadi kita bisa request kepada developer, kita ada kekurangan di sini, perlunya seperti ini. Jadi kita tidak sekedar ngasih tahu ini kurang ini, tapi kita memberikan solusi juga karena kita sudah paham bagaimana penerapannya. Dan juga terus SEO itu penting untuk memperhatikan user. Jadi kalau misalnya memperhatikan user tuh ini nanti dianalisa, misalnya kita kok dalam seminggu ini user turun ya, kenapa ya? Kok bounce rate-nya 100% ya, atau segala macamnya gitu kan. Nah, itulah bakal-bakal di atas. Jadi kita karena paham teknisnya, kita bisa menganalisa dan kita tahu bagaimana cara memanjakan user dari apa yang kita alami. Mungkin jika ada istilah yang kurang jelas bisa dicatat ya teman-teman yang baru tahu tentang SEO, nanti bisa di-googling dulu ya. Tadi ada canonical, itu mungkin ada yang belum tahu canonical itu. Lanjut Mas. Nah, terus how nih? Gimana nih? Nah, di sini uniknya kita start dari blogger. Atau kalau misalnya teman-teman tahu tuh, blogger itu blogspot.com. Nah, itu kan domain utamanya blogger.com ya, kalau misalnya kita mau masuk ke dashboard blogspot. Nah, kita bisa mulai dari blogger. Untuk memahami dari, ya tadi itu, untuk kita paham tentang penulisan, kita paham tentang teknis, kita paham tentang user kita, seperti apa behavior-nya. Ini kita start-nya dari blogspot. Yang paling sederhana ini ya, berarti ya? Nah, pertanyaannya kenapa blogspot gitu? Yang blogspot tadi, itu jawabannya ya. Kita akan mulai memahami belajar menulis, memahami teknis dan memahami user yang kita miliki di blog kita. Ya, ini belajar nulis, terus blogspot itu belajar nulis. Oh iya, dan terjun lapangan itu maksudnya ketika kita nulis, kita publish, ya, kita kan langsung langsung mengonline kan tuh. Artikel kita online kan, ya habis itu kita lihat usernya ada nggak, terus kita mulai lihat perkembangan dari artikel yang kita udah tulis. Terus belajar mengetahui meta description dan keyword pada konten. Jadi, itu tadi. Masih alasan kenapa blogspot. Di blogspot ini, pertama, kita belajar di platform kita sendiri atau di blog kita sendiri. Di platform blogger. Kedua, blogger itu, blogspot ini, gratis kan. Jadi, kita juga nggak perlu untuk membeli custom domain dulu. Kita nggak perlu beli hosting dulu, tapi kita bisa mulai start belajar, minimal belajar nulis, memahami description di konten,
dan memahami LT image. Nah, LT image ini juga salah Oh satu iya. poin penting penerapan SEO pada sebuah konten. Jadi kalau misalnya kita tanya media-media atau situs-situs yang besar-besar yang sering kita lihat di Google, itu kayaknya nggak mungkin mereka nggak menerapkan ALT image. alt image, meta description, dan artikel penulisan pastinya kan ada gitu. Nah, disinilah poin-poin penting yang perlu kalian ketahui. Terus di Blogspot ini juga kita belajar mengetahui teknisnya, gitu tadi. Kenapa? Di Blogspot ini kita akan mulai edit yang namanya theme editor untuk memasukkan Google Analytics Oh iya, atau kodenya Google itu ya. AdSense. Ya, jadi kita bisa melakukan instalasi, kurang lebih instalasi lah ya sebutnya ya Ya. di sana. Dan kurang lebih ya ini di sini kita teknisnya di sini. Jadi kita setidaknya pengenalan tentang head tag head itu yang ada di Blogspot. Minimal dari sini kalian udah lihat nih, oh ditaruhnya di sini. Nah, setidaknya di situ kalian sudah nyemplung ke Hal apa teknis. ya, coding, tapi nggak coding juga sih kalau HTML. Nah, ya, setidaknya ya ada sebuah kode yang kita, oh taruh di sini, oh head to ini gitu. Karena di head nanti ini, kalau kita bermain digital itu, di head itu lebih sering nanti kita untuk mendapatkan tracking-trackingan, kayak misalnya certified Alexa, itu kan trackingan Alexa kan, nanti taruhnya di head. Ntar kalau misalnya kita belum paham ini, oh kita di dunia kerja misalnya, kita nggak tahu nih ternyata cara masang Google Analytics gitu, jadi kita pokoknya nggak mau tahu, nyerahin ke developer kan kayaknya kurang etis aja ya. Iya. Jadi kita mungkin setidaknya kita menyarankan, Mas, ini yang ini kodenya ditaruh di tag head, terus yang ini di body, kalau ini kenapa di tag head apa segala macam bla bla bla, kita jadi setidaknya udah paham. Nah, inilah kenapa Blogspot menjadi poin penting untuk kita belajar SEO secara otodidak. Atau apa sih poin-poin penting dari SEO yang bisa kita start dari hal gratisan ini, lebih gitu. Ya. Nah, di sini saatnya live demo nih, Cak. Oh, live demo ini ya. Oke. Oke. Oke, silakan. Oke, live demo. Saya keluarin dulu. Nah, teman-teman bisa yang mau langsung praktek monggo kita langsung ikut bareng. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar. Oh, ini kemarin ada trial error saya. Ini juga tutorial waktu buat anak-anak di gubuk. Oh, Jadi iya. saya ada tempat kita sebutnya gubuk untuk yang mau belajar SEO, desain grafis, editing video, pokoknya seputaran dunia digital di sini. Monggo mampir. Oke. Yang di Tangerang Selatan cocok gitu, biar bisa bisa mampir ke sana. Yeah. Oke. Nah, mungkin bagi yang belum mempunyai blog di Blogger ini, di Blogspot ini, bisa sign up menggunakan email Gmail masing-masing. Nah, kalau udah sampai sini, kalian mungkin mau belajar, mulai belajar nulisnya nih. Belajar nulisnya tuh ya porsinya tuh ya terserah kalian, mau yang tulisan berat-berat atau ringan-ringan, hanya untuk belajar dulu, monggo. Nah, di awal blog ini kita tentuin nih interest kita tuh lebih kemana sih? Kenapa interest kita? Karena akan lebih menguasai dalam hal penulisan, membantu kita dalam penulisan karena mungkin kita menguasai topik tersebut. Atau misalnya ya apa aja saya bahas deh Mas gitu. Oh, nggak masalah juga karena mungkin kado-kado berarti rewrite ya. Itu ya. Karena mungkin rewrite itu juga masih jadi hal yang wajar sampai saat ini. Tapi kalau misalnya copy paste secara penuh dari karya orang lain, ya itu tidak dianjurkan. Tidak Dan dianjurkan. makanya di sini kita tentuin interest kita di mana. Kita ingin membahas apa di blog ini. Nah, di sini saya misalnya kasih contohnya
judulnya ceritanya apa ya? Blognya tips, tips, tips apa ya? Tips umum gitu ya. Pokok nggak kesehatan ya, kena it nanti. Oke. Gak apa-apa kalau misalnya seputar kesehatan gak apa-apa, yang penting profil kalian trustworthy gitu. Profilnya bukan orang kedokteran ya Mas ini. Oke, lanjut. Nah, tips umum. Nah, kalau di Blogspot ini, kalau misalnya kita menggunakan template ini ada template bawaan yang ada dari Blogspot. Kalau kita judulnya seperti ini, mungkin terlalu pendek nantinya ketika menjadi title di homepage kita. Mungkin kita bisa panjangin tips umum. Cara kita membuat apapun. Misalnya gini ya. Iya. Yeah. Nah, nama blognya bisa kita tentuin. Tips umum. Ada nggak tips umum? Nggak ada pastinya. Susah nyari domain di blog. Udah banyak yang pakai. Ya. Tips umum apapun deh. Gitu. Nah, kita pilih temanya. Nah, bebas mau yang mana aja. Kalau ada kita tinggal buat blog. Ini cara paling simpel bagi teman-teman pemula untuk bisa praktek di SEO ya Mas ya ini. Ya, jadi bukan hal yang seram untuk belajar SEO itu. Poin penting paling dasar itu kita minimal bisa nulis, pahamnya tadi deskripsi sama ya memahami teknis. Ya walaupun teknis di sini juga bukan hal yang advance, tapi setidaknya ini bisa menjadi ibaratnya kalian udah buka pintu deh, udah mulai nyemplung nih sedikit-sedikit tentang cara instalasi Google Analytics dan kawan-kawannya. Oke. Dan di sini kan kita udah muncul nih dashboard kita di Blogspot. Di sini postingan, nanti ada kumpulan postingan kalian. Sini ini statistik kayak analitik bawaannya dari bawaannya ya. Ya. Terus di sini ada komentar nanti dari interaksi komentar di blog kita. Sini penghasilan ketika nanti dikoneksikan ke Google AdSense. Sini halaman tuh biasanya lebih sering dipakai untuk kayak halaman kontak, halaman sitemap, dan lain sebagainya. Oke. Okay. Letak untuk desain widget kayak misalnya widget profile di sidebar atau segala macamnya itu bisa kalian kreasikan sendiri. Tapi di sini poinnya, ini kan kita belum ada postingan ya, masih kosong. Nah, coba kita lihat blog Anda. Pastinya kosong. Kosong ya. Oh ya. Nah, kita coba bikin tulisan. Nah, misalnya kita mau bikin tulisan apa ya? Tips teknologi, Mas, mungkin. Boleh. Apa ya enaknya? Cara membackup WhatsApp chat gitu ya. Oh ya. Cara membackup WhatsApp. Oke, okay. Ada ide and times. Nah, kita coba sadur dari situs ini ya. Oke. Okay. Wah, kayaknya kebanyakan iklan. Revenue-nya, Mas. Oh iya. Ini ada artikelnya. Kalau untuk Mas Habib sendiri biasanya untuk penerapan SEO ini lebih ke toko online atau dimonetize iklan biasanya. Kalau untuk yang blog-blog pribadi misalkan.
Oh, lebih ke monetize aja sih. Monetize iklan itu ya, kayak Google Ya, AdSense dan Google lain-lain. AdSense. Ya. Tapi blog-blog saya lebih pakai Emgit dan Google AdSense aja sih. Oke. Nah, di sini. Di sini kan kita lihat ya, artikel yang sedang kita cari tahu nih. Nah, misalnya, oh, saya mau bikin cara backup WhatsApp. Oh, tapi ini agak melenceng sih, mengembalikan pesan di WhatsApp yang sudah hilang. Iya. Kira-kira saya main klik aja, tapi ya itulah, CTR-nya bagus kalau nyampe di depannya. Cara Iya. backup chat, ah ini kemarin lebih tepat nih yang kita inginkan nih, cara backup chat WhatsApp. Oh, di Android boleh kita tambahin nih, cara backup. Cara backup WhatsApp di Android lebih spesifik. Nah, misalnya judul lagi nih. Ini ceritanya kita lagi rewrite dari poin-poin penting dari artikel ini. Tapi di sini saya menganjurkan rewrite, tapi untuk belajar ini saya coba pinjem sebentar ya kumparan ya untuk kontennya. Pas saja mas, kan minjemin. Ya. Tapi jangan ditiru ya, karena itu nggak disukai Google. Okay. Search kumparan Oh iya, kalau misalnya untuk belajar nulisnya, belajar copywritingnya, mungkin bisa lebih advance dengan pemateri kita sebelumnya yang ada di Juragan Online, bagaimana belajar copywriting di sana. Nah, makanya di sini saya minjem konten dari Kumparan aja. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu belajar copywritingnya, mungkin bisa ngelihat video sebelumnya yang ada di Juragan Online. Tapi kalau untuk pelajaran yang kali ini ceritanya ini tulisan kita. Tapi sebenarnya kita minjem ya. Kurang lebih gini. Misalnya nih kalian udah membuat tulisan di blogspot kalian. Terus kita terus apalagi Mas? Biar kita Supaya udah optimal. siap supaya optimal untuk siap dipublish. Itu tadi tulisannya udah kita coba tambahin gambar karena gambar itu juga salah satu hal untuk memajukan user biar biar nggak kayak baca Wikipedia. Jadi Oh kita iya, perlu polosan. ya walaupun ada gambar lah ya di Wiki, tapi setidaknya artikel kita yang nggak teks terlalu banyak di Oke. tanpa ada gambar. Untuk gambar Kalau kita jumlah mungkin teksnya itu ada Mas Hafiz sendiri seringnya seperti apa penerapannya? Panjang atau sesuai dengan konten yang dibutuhkan aja atau bagaimana? Untuk panjang artikel. kalau saya sendiri sih, kalau untuk konten itu, ya uniknya sih panjang pendek tuh nggak jadi masalah untuk saya pribadi. Tapi semua juga balik lagi kepada konten tersebut. Misalnya yang ngomongin tips, ya coba aja diulas secara detail tips tersebut. Jadi nggak perlu pikirin panjang pendeknya. Jadi kalaupun panjang ya nggak apa-apa. Mungkin misalnya panjang banget nih, bisa makan waktu 2 hari, ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa di draft apa segala macamnya gitu. Yang Oh, penting ya. Yeah. kalian niat bikin kontennya sedetail mungkin dan itu yang penting sih goalnya itu problem solving sih kalau untuk sebuah konten, baik itu berita, tips dan lainnya. Memecahkan masalah dari user itu ya. Ya, Oke. karena ketika kita bisa memecahkan masalah untuk mereka, nggak menutup kemungkinan
nantinya dia akan balik lagi, besok balik lagi, Oh, kapanpun balik lagi. Nah, Okay. kita ambil dari Komparan. image editor saja. Sisipkan gambar, nah, dari blogspot ini kita bisa sisipin gambar dari URL. Oh ya, panggil langsung berarti ya. Ya. Masih proses kah? Mm-hmm. Oke. Jadi sebelum Mas Hafiz pegang kayak Indosun, terus pernah juga di Jalan Tikus, terus pernah juga pegang IDN Media ya. Itu Ya, berarti di dulunya popmama.com ya. oh, di Pop Mama ya, Pop Mama website spesialis parenting kalau nggak salah itu ya. Ya. Parenting ya. Itu berarti dulunya ngulik-nguliknya belajar SEO-nya dari yang paling sederhananya pakai Blogspot ini. Ya, jadi saya mengawali SEO itu ya tadi 2011 itu untuk copy paste pelajaran-pelajaran di kampus ke Blogspot. Tapi kalau sampai sekarang ini, apakah juga masih ada website atau blogspot yang masih dirawat, yang punya Mas Hafiz, yang sampai saat ini masih hidup atau masih continue dioptimasi? Oh, itu lebih ke nggak enak sebutnya, tapi pion-pion aja sih. Buat pion-pion aja ya, Mas ya. Ya, ya itu strategi lebih lanjutnya biar 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 takut nggak puyeng, biar takut nggak puyeng. Itu saya jadiin pion-pion untuk kebutuhan lain. Misalnya saya lagi optimasi blog kesehatan, terus saya pakai blogspot saya yang mana untuk bantu Sundul minimal Oh ya. Yeah. kirim backlink gitu. Ya walaupun ini emang tidak natural, tapi ya gimana? Nyari yang natural juga susah loh, Mas. Ya apalagi misalnya kita situs baru gitu kan, setidaknya Iya. ya sebulan kita porsikan lah misalnya 5 backlink dari situs yang kita punya atau gimana. Okay. Jadi Nah ini terus bisa di buat blogspot ini. pion-pion kita selanjutnya. Ya, oke. Oke. Okay. Terus di blogspot ini kan gambarnya udah mulai nih, udah masuk. Dan klik edit karena di sini kalian bisa ngasih pengaturan mau ukuran asli, ekstra besar, besar, sedang atau kecil. Itu tergantung selera kalian gimana untuk mempercantik konten kalian. Kalau saya lebih sukanya sih pakai yang besar karena template-template bawaan dari dari Blogspot juga sudah mobile friendly, jadi kalau image yang besar nanti di mobile ya dia akan di Menyesuaikan ya. ya disesuaikan. Atau kita bisa pakai ukuran asli juga gak masalah. Tapi kalau bisa sih, kalau ini kan kebetulan image-nya kita ngambil dari sebuah website, kemungkinan gambarnya pun yang tidak terlalu besar. Begitupun ketika kita membuat image sendiri gitu, misalnya kita bikin gambar dari Photoshop, itu kita pastikan menggunakan resolusi DPI di 779 kalau nggak salah ya, 79 itu untuk web. Pada intinya yang penting image itu terkompres, ukurannya itu tidak melebihi dari 2 MB atau 1 MB ke atas lebih gitu. Oh, okay. Jadi konten kalian juga nggak lemot hanya hanya untuk nunggu gambar doang gitu. Sayang aja ntar pembaca langsung mental nggak jadi baca. Tapi kalau misalnya di sini kita udah mengoptimasi konten kita secara ya baik dari gambar yang di loadnya cepat, kontennya juga detail, enak dibacanya, readability-nya bagus, pasti user juga betah. Oke. Oke, coba kita ubah ukurannya ke ukuran asli.
Nah, ini saya kosongin dulu ya, teks alternatif dan teks judul. Nanti kita akan Oh ya. melihat konten yang kurang teroptimasi dan seperti apa yang teroptimasi gitu ya. Besar juga ya. Bayar full. Nah, ini biar kelihatan panjang, saya copy-copy lagi ke bawah ya. Oke. Penerapan heading bagaimana Mas biasanya untuk di konten? Ya, penerapan heading. Penerapan heading itu saya suka membuat penerapan heading itu ketika ada, biasanya kalau misalnya di artikel news ya, artikel berita itu kan identik dengan yang pendek-pendek. Iya, 300 kata, berapa kata kan nggak terlalu panjang. Nah, kalau misalnya untuk news sendiri, sebenarnya kita nggak perlu pusing-pusing tentang heading ya. Karena news itu, menurut saya tuh ada kayak porsi atau versi yang beda gitu dilihat oleh spreaderbot. Karena kita nggak heran kadang ngelihat orang-orang yang running news itu, page mana cepet. Padahal dia headingnya nggak ada, kontennya kecil, kontennya tinggi gitu kan, sedikit sedikit teks gitu, tapi bisa page one gitu. Nah, itu bisa jadi karena dia niche-nya media berita, running news, terus itu tadi kecepatan kecepatan dia dalam mengangkat informasi. Nah, itu bisa jadi salah satu keistimewaan situs media tersebut. Berita ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara artikel tips itu juga artikel tips identik dengan ya, konten yang panjang gitu, misalnya bisa 500 kata lebih, itu ada baiknya kita gunakan heading. Terus tips itu, tips itu udah pasti bisa kita masukkan heading sih, karena misalnya nih kita udah pembukaan nih, pembukaan di awal paragraf mengenai apa yang akan kita bahas. Di sini masih sedikit pembukaan tapi lebih mendekati teaser-teaser untuk masuk ke dalam tipsnya yang berikut ini ke bawah gitu. Jadi kayak kayak apa sih ya? Kayak ya kayak hal intro ya, penulisan lah. Iya. Kalau misalnya kita mulai masuk poin deskripsi itu poinnya mungkin di bab 3, bab 4 gitu kan. Nah, bab 1, bab 2 tuh kayak masih pembukaan aja kayak gitu kurang lebih. Iya. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa tambahin heading 2-nya. Misalnya cara berapa? Oh, judulnya saya ganti aja. Cara mudah backup chat WhatsApp. Nah, headingnya ini kita backup chat WhatsApp kan mungkin ada banyak segmen ya di Android lewat apa namanya? Ke Google Drive, ke device atau iOS segala macamnya itu. Di sini headingnya kita contohin backup chat WhatsApp di Android. Nah, ini kita jadiin heading 2. Kalau di blogspot namanya apa ya? Oh, bukan. Itu bukan heading-headingnya, sebentar ya. Aku lupa. Heading itu di mana ya? Aku juga jarang buka blogspot. Ini udah. Oh. Tampilannya beda. Kita normalin, oh normalnya kekecilan. Kita undo dulu deh. Kalau nah, di WordPress kan langsung sini. Heading di format paragraf ada di situ isinya judul, subjudul, judul kecil. Oh ya. Nah, jadi dari konten ini H1-nya adalah title. Jadi kita nggak perlu isi H1 lagi karena identiknya H1 itu ya satu dalam setiap halaman. Nah, sisanya itu turunannya heading ini. Oke, sampai sampai ini kita coba publish dulu, tapi jangan lupa untuk tambahin dia kategori apa. Misalnya tips WhatsApp
karena kemungkinan tips seputar WhatsApp itu bisa banyak, bisa beberapa, bisa jadi banyak konten. Jadi kita jadiin kategori aja. Nah, misalnya kita bikin kategorinya tips WhatsApp. Terus kita simpan dulu. Nah, gunanya coba kita publish. Kalau udah kita lihat. Nah, okay, ini kita udah terjun lapangan nih, terjun langsung nih, udah mempublikasikan artikel yang kita buat untuk pertama kalinya. Nah, terus kira-kira konten ini, artikel saya ini teroptimasi nggak sih, Mas, untuk SEO? Nah, di sini kita akan lihat ya. Tadi sempat lihat nih, alt image nggak saya isi, judul image-nya nggak saya isi. Nah, itu salah satu alasan, oh ini belum dioptimasi gitu. Dan tadi kita belum melihat yang namanya description, meta description. Ini oh, iya, dari kita set apa belum gitu kan. Nah, kita teman-teman mungkin bisa install extension Chrome namanya Meta SEO Inspector. Meta SEO atau, Inspector. Ya, Meta SEO Inspector atau secara manual. Kita free paste store aja. Nah, mungkin kalau misalnya kita baru pertama kali di dunia SEO nih, kayak, waduh ini apa mas gitu kan. Angka huruf gitu ya. Ngeliat meta description-nya yang mana gitu, atau alt image ini yang mana, segala macamnya. Nah, itu mungkin akan rumit. Tapi ini bisa jadi cara tersendiri kalau misalnya emang terbiasa dengan hal manual, nggak apa-apa juga. Tapi simpelnya kalian coba install Meta SEO Inspector aja. Nah, di sini kan terlihat nih apa aja yang kurang nih. Oh, ada indikatornya ya, langsung yang kurang mana. HTML language ini belum di define nih, belum kita tentuin bahasa dari blogspot kita. Nah, mungkin nanti kita lari ke pengaturan untuk kita atur HTML lang atau language yang digunakan oleh blog kita. Oh. Terus di sini ada info tentang canonical. Di sini ada head title. Head title adalah judul kita yang ini. Ya, yeah, sama ya. Cara mudah backup chat WhatsApp. OG type missing tuh ini agak tinggal lanjut sih, maksudnya agak keluar nanti dari topik kita, tapi kalau misalnya yang mau tahu boleh. Oke, itu open graph atau data yang akan ditampilkan di media sosial, baik itu Facebook, Twitter atau LinkedIn dan lain-lain. Nah, oke, apa open graph? Jadi ada ibaratnya kayak meta description, kalau OG description kayak gitu. Yang bakal jadi, muncul otomatis ketika di-share di medsos itu ya? Ya, betul mas. Ini missing. Terus meta description tuh, nah di sini nih, OG description-nya ada. Tapi dia mengambil dari paragraf pertama dan di otomatis dipotong string-nya, kemungkinan ini 150 totalnya. Otomatis dipotong. Jadi kurang lebih ketika kita share di Facebook, nanti akan muncul deskripsi dari artikel yang kita share di sosial media seperti ini. Terus judulnya seperti ini. Gitu. Nah, oke, tapi ini itu tipe dari artikel ini. Gitu. Itu bisa diabaikan aja dulu. Karena fokus kita adalah di meta-metaan, meta description ini. Ini tidak ada meta description pada konten ini. Artinya kenapa? Kenapa penting sih mas meta description itu? Nah, meta description itu pentingnya karena ketika kita ingin meta description kita bicaranya itu tentang target ya. Misalnya kita sedang mentarget sebuah artikel nih.
keywordnya yaitu tadi cara mudah backup chat WhatsApp. Gimana caranya men-target? Ya kita menggunakan kata-kata yang tertarget yang kita isi di meta deskripsi kita. Nah, meta deskripsi itu kalau kita lihat di halaman Google. Contoh meta deskripsi, mungkin teman-teman ada yang belum paham tempatnya ya. Di mana. Jadi kita ambil punya kumparan ya. Punya kumparan. Nah, meta deskripsi ini, meta deskripsi itu deskripsi yang muncul di halaman Google. Oh, yang itu. Dan title yang menjadi apa faktor dari artikel ini bisa muncul. Dari meta deskripsi ini sebenarnya kita bisa mengoptimasi lagi. Kalau kita lihat di kumparan, ini kayak kita nyari cara backup chat WhatsApp, tapi ini terpisah-pisah nih. Tapi dia punya judul yang apa ya? Yang judul yang menjawab dari apa yang kita cari. Nah ini masih bisa menang juga gitu. Jadi nggak melulu cara backup chat WhatsApp itu ada di depan paragraf awal banget gitu. Harus eksak gitu ya? Nggak harus gitu. Sesuai. Tapi kalau mau begitu pun juga nggak masalah gitu. Namanya juga kita target kan. Gimana cara kita targetingnya aja. Nah, ada baiknya kita cara targetingnya itu kita straightforward aja. Gunakan meta description yang ya straightforward. Kita incar keyword apa, ya udah kita terapin keyword itu langsung di deskripsi kita. Kalau bisa di judul sekalian kayak gitu. Nah, coba kita lihat situs kumparan ini, benar nggak sih meta description yang di set kumparan ini? Karena meta description itu para research di SEO itu juga banyak mengalami yang namanya, oh Google kadang suka nge-crawl sesuka hatinya nih. Nampil dia, meta deskripsi di yang lain ya berarti. Atau ditampilinnya konten-konten yang bukan kita set di meta deskripsi. Itu nggak masalah juga sebenarnya, karena kadang menguntungkan, mungkin juga nggak. Menguntungkannya kenapa? Ya sebenarnya kita pasarain aja ke Google. Google merasa, oh deskripsi yang ini nih, yang ada di tengah konten kalian nih, yang cocok untuk user saya gitu. Jadi kemungkinan konten kalian bisa ditampilin. Tapi ketika kita punya targeting, ini juga bisa menjadi target utama Google untuk menampilkan meta description kalian sebagai deskripsi yang ada di SERP, Search Engine Result Page, halaman hasil dari pencarian. Pencarian. Nah, kita lihat nih kumparan. Benar nggak sih ini meta description yang mereka buat? Oh, ini bukan situsnya nih, internet saya yang ini. Ini udah buka. Oke, coba kita langsung ke meta SEO-nya nih. Kita lihat nih, di sini bagian meta description ada di bagian ini. Kita cek description. Wah, kayaknya persis nih dengan yang ada di tampilan di Google depan. Oh, iya. Kalau saya jadi SEO kumparan, saya akan pindahin keyword ini ya, saya taruh straightforward aja di bagian depan meta description di sini. Saya taruh di sini misalnya gitu. Itu kemungkinan kemungkinan besar, atau ibaratnya saya yakin bisa naik setidaknya 1, 2, atau 3 posisi, kurang lebih seperti itu. Bisa lebih optimal berarti ya dengan penerapan meta deskripsi yang tepat. Harusnya begitu. Tapi ya balik lagi, ranking faktor itu banyak faktornya. Yeah. Jadi setidaknya yang namanya kita optimisasi. Nah, itu jadi ya itu salah satu usaha kita mengoptimalkan konten tersebut. Oke, jawabannya adalah meta description yang di set oleh kumparan. Ini ada dua gini ya, description dan keywordnya. Ya, mungkin nanti bisa dicek-cek sama SEO kumparan. Maaf kalau saya jadiin bahan pelajaran. Di audit ya. Meta tag description yang double di situ sekalian. Meta robotnya juga double. Entah kenapa. Oke, ini sama ya dengan deskripsi yang muncul di depan.
Nah, kalau kita tadi tuh nggak ada, gitu kan? Yang blogspot tadi nggak ada. Tuh, kita nggak punya description, kita cuma punya title doang nih. Ibaratnya ujung tombaknya tuh kita cuma punya title doang, description-nya nggak ada. Nanti description-nya kemungkinan, ya kalau Google lagi baik hati dengan kalian, dia akan otomatis scrolling dari konten yang ada di dalam konten kalian gitu. Tapi kalau misalnya yang lain ada yang lebih bagus, kenapa harus milih kalian? Nah, makanya kita perlu nerapin setidaknya standarisasinya lah ya, SNI-nya gitu. Ya, ya gimana pun optimal. Kita ikutin lah standarisasi, samalah kayak naik motor pakai helm gitu. Nggak menjamin keselamatan, tapi kita menerapi standarisasinya gitu. Oke, okay, terus gimana sih Mas biar meta description-nya kita bisa isi atau kita target untuk artikel ini gitu. Kita edit ulang artikel ini. Oh, editnya tuh dia langsung klik aja artikel yang ada di dashboard. Nah, ketika kita buat blogspot itu, di awal-awal kita ingat kan di awal tadi kita nggak melakukan pengaturan yang ada di dashboard kita itu. Description yang untuk kita isi di sini itu tidak muncul, tidak ada. Oh, kotaknya nggak muncul ya? Nah, ada baiknya kita pergi dulu ke pengaturan. Maaf ya, internetnya agak kencang. Tidak apa-apa, santai. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa dimasukkan di kolom chat ya. Ini bisa kita bacakan. Oke, okay. Di sini kita di pengaturan dasar ini kita ngelihat description ini belum kita otak-atik nih. Kalau misalnya kita edit, kita tambahin deskripsi. Ini tuh lebih untuk kepada homepage kita. Jadi homepage kita butuh meta description juga biar Smatterbot juga tahu halaman ini description-nya ini. Misalnya kita description ya kita kasih summary lah, summary singkat tentang blog kita ini. Gitulah ya kurang lebih. Ada baiknya di 150 kata, terlalu dikit juga jangan, terlalu banyak juga jangan. Dan terus balik lagi tadi ke meta keyword yang untuk di artikel kita gimana? Itu ada di preferensi penelusuran. Nah, di sini tag meta description kita edit, aktifkan di sini. Oh, sorry. Sudah lama nggak main blogspot. Yang ini kita kosongin aja. Kita balik ke preferensi penelusuran. Nah, kita taruhnya di sini. Terus nanti artikel kita deskripsinya seperti ini. Nanti akan menjadi defaultnya, makanya ketika kita bikin konten deskripsi itu perlu kita isikan. Nah, sekarang kita coba cek dulu ke homepage kita. Nah, apakah meta description-nya sesuai sama yang kita isi tadi? Nah, ternyata benar. Oh, di alatnya udah kedetek langsung gitu ya? Ya. Terus tadi artikel ini kan kita nggak isi description-nya. Tetap kosong atau tetap ngikutin si homepage? Ya, coba kita lihat. Tetap kosong ternyata. Tetap kosong. Oke. Okay. Nah, itu kita isinya di dashboard konten yang kita ingin set
deskripsinya. Deskripsi untuk di mesin pencari. Kita sebut meta description. Berarti kalau ini nanti penerapannya untuk di WordPress yang domain berbayar, sudah berbayar gitu, berarti nanti bisa diterapkan di plugin Yoast atau All-in-One SEO atau lain-lain itu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi setidaknya kalian sudah tahu nih poin utama ketika kalian pindah ke situs lain, ke WordPress atau ke CMS-CMS yang ada di perusahaan-perusahaan, misalnya pakai Laravel, pakai apa segala macam. Kita tahu apa yang kita butuhin untuk sebuah konten. Gitu. Mas, saya butuh untuk ngatur meta description nih, bisa nggak kalau misalnya itu tampil di dashboard editor? Misalnya si perusahaan tersebut pakai CMS sendiri gitu ya. Ternyata CMS-nya tuh nggak menyediakan pengisian meta description. Jadi agak susah kalau SEO untuk target sebuah sebuah keyword pada deskripsi gitu. Bisa aja mereka bikin code otomatis yang mengenerate langsung dari paragraf utama atau paragraf kedua atau gimana pun caranya. Tapi kalau di dunia media itu riskan juga seorang SEO itu mengedit tulisan dari jurnalis gitu. Jadi makanya penting kita untuk punya meta description tersendiri di dashboard tersebut. Untuk kita targeting targeting kata-kata yang tepat untuk orang datang ke berita ini, ke artikel tips ini dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tadi kita udah edit deskripsinya, sudah kita aktifin dan sekarang muncul di sini sebelah kanan ini ya. Nah, kira-kira kita mau targetingnya gimana sih? Nah, karena kita ceritanya udah bisa nulis nih. Nah, kita coba rangkai kata cap-cap cuap lah, tapi jangan menyesatkan juga kalau konten kita membicarakan ini ya, description-nya ya terfokus sesuai juga dengan konten itu ya, sesuai. Banyak yang mager-mager tuh, ya udah copy aja deh dari ini, sayang aja karena disinilah saatnya kita targeting gitu. Nah, kita tadi targetnya cara mudah backup chat WhatsApp. Oh ya udah, kalau emang keywordnya seperti itu yang ditulis oleh kebanyakan user di Google, ya udah kita fokusnya juga seperti itu. Mungkin kita tambahin embel-embel sedikit ya. Berikut cara mudah backup cek WhatsApp. Baik di Android ataupun iOS. Adapun caranya terbilang unik karena cara ini titik-titik misalnya gitu. Kurang lebih kita udah menyematkan sebuah keyword atau kata kunci atau gampangnya ya ini tulisan yang orang-orang cari di Google nih. Saya pengen orang juga, situs saya juga muncul ketika orang nyari kata-kata tersebut di Google. Simpelnya kita bilangnya gitu. Nah, makanya enaknya kita terapin langsung keywordnya di meta description karena kegunaannya adalah kita untuk mentarget user. Karena behavior user pun yang ada di Google, mungkin kita juga seperti itu ketika kita lagi nyari info di Google. Kita pasti meraba-raba dari, oh judulnya, iya nih yang saya cari nih. Oh, deskripsinya iya nih, bener nih. Nah, itu kemungkinan besar orang ngeklik itu besar jadinya, kayak seperti itu ya. Nanti dalam hal teknisnya, analisanya tuh CTR-nya jadi makin gede, lama-lama rankingnya naik karena CTR-nya bagus. Itu menjadi salah satu faktor juga untuk ranking kita di Google. Kurang lebih kita udah set meta description-nya. Sekarang kita publish. Perubahan disimpan sebentar. Oke. Nah, sekarang kita refresh ya. Oke.
Mungkin sambil jalan ini kolom komentar mungkin bisa dimunculkan. Ada beberapa yang komen kayak yang di sini tentang yang disampaikan Mas Abis tadi. Ya. Nah, jadi teman-teman ngelihat ya di sini description-nya udah kita isi nih. Gitu kurang lebih. Oh, tadi kan kosong Mas Ian ya. Ya, jadi ketika kita konsisten dalam mengisi konten di blog kita sendiri, di web kita sendiri ini, otomatis kan kita juga pasti ada yang namanya statistik peningkatan, baik itu slightly atau racing secara cepat, itu balik lagi ke blognya masing-masing, mungkin bisa diterapin strateginya masing-masing, entah seharinya publish 10 konten misalnya, atau misalnya seminggu dua konten, dua artikel, tapi konsisten setahun gitu. Gak apa-apa, yang penting konsisten. Nanti pasti akan lihat perkembangannya gitu. Karena di SEO sendiri ini konsisten itu menjadi hal yang wajib, konsisten dalam mengisi konten. Update konten. Jadi kalau ada algoritma update, solusinya bisa pakai itu ya, tetap update konten terus. Ya, tetap update dia. Ya. Karena user kita juga kan segmentasinya ada yang direct, ada yang dari sosial media. Sayang aja kita nggak merhatiin mereka yang nungguin konten terbaru dari kita nih gitu. Okay. Yang lebih meta description sudah kita set. Nah, tapi tadi kita belum set ALT image-nya. Oh ya, image-nya belum diisi ya tadi. Iya, tapi ALT-nya. Nah, kita cek nih ALT image-nya. Kita inspect aja, klik kanan di gambar tersebut. Kita inspect. Nah, di sini nanti diarahkan oleh browser ini kepada apa yang kita inspect tadi. Yang kita inspect tadi adalah image. Nah, sebelah kanan ini muncullah image yang kita inspect tersebut. Nah, kita lihat di sini tuh nggak ada tulisan ALT. Di sini tuh adanya border, data original height, data original width, sama source. Source-nya ini CDN-nya Google. Dan ALT-nya nggak ada, ataupun title dari image tersebut. Nah, ini penting nggak sih, Mas? Ini penting. Karena spiderbot nantinya akan tahu, oh konten yang dicari user ini ada di web tersebut, di web ini gitu. Tapi image-nya nggak ada, nanti spiderbot nggak tahu nih kalau oh kontennya nggak ada gambarnya, mendingan yang lain ada gambarnya kayak gitu. Padahal kita punya gambar gitu, tapi spiderbot nggak tahu karena kita nggak ngasih informasi tentang ini gambar apa gitu. Kalau misalnya kita lihat situs lain. Nah, kita pinjam punya kumparan lagi ya. Kita inspect. Ada nggak nih ALT-nya? Harusnya ada sih ya. Ini kalau nggak salah ALT ini fungsinya untuk saudara kita yang tunanetra. Atau bagaimana Mas? Pernah dapat info fungsi dari ALT ini? Untuk yang fungsi kemanusiaannya Mas? Iya, apa ya yang kayaknya bisa ngomong itu ALT itu kalau misalkan pakai itu bisa kayak voice-nya nanti akan diceritain dari si ALT tersebut. Jadi data diri dari gambar itu nanti akan diceritain lewat voice ALT yang menyediakan baik itu browser apapun tergantung browsernya atau tergantung apps yang digunakan. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kumparan punya ALT untuk image ini, WhatsApp, udah gitu aja sih. Sayang. Sayang ya sebenarnya. Duh, mohon maaf ya kumparan ya, tapi kita belajar untuk situs baru tuh penting untuk menerapkan ALT image yang tertarget. Maksudnya yang ya kita mau targetnya ya tadi keyword yang cara backup chat WhatsApp. Ya udah kita terapkan itu, apalagi situs kita situs baru gitu. Ya kalau misalnya ada sekelas kumparan mungkin ya nggak perlu mikirin itu, yang penting mereka konsisten menyediakan berita kan gitu, masing-masing kebutuhan lah ya. Nah, di sini pada intinya
gambar ini tuh memiliki identitas ALT WhatsApp. Nah, kita nggak ada nih yang tadi, yang kita lihat tadi. Sekarang ngisinya itu lewat yang tadi, gambar ini. Gambar ini kita edit. Nah, kita kasih ALT. Kalau di WordPress kan biasanya muncul ada ALT, ada caption, apa ya, ada deskripsi sama caption kalau nggak salah. Ada tiga kolom. Itu bagaimana ya biasanya penerapannya? Oh, kalau misalnya di description itu, jadi kalau misalnya kita lihat di pencarian gambar, itu kan ketika kita milih gambar tersebut, suka ada yang kosong aja, suka ada yang ada deskripsinya gitu kan. Jadi kalau ada orang yang melakukan pencarian melalui gambar, itu ada bagus juga dari deskripsi yang ada di gambar tersebut. Jadi kita ceritain nih gambar tersebut, ya kalau gambar tersebut benar-benar relate dengan konten tersebut, atau misalnya konten tersebut tips step by step gitu, misalnya cara mempercepat koneksi IDM. Kita misalnya screenshot gambar tersebut, kita ceritain aja screenshot gambar tersebut. Berupa deskripsi. Tapi kalau misalnya gambar tersebut ilustrasi, bingung juga kita mau ceritainnya gimana ya. Ya boleh diisi dengan isi keyword aja. Itu juga menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Oke. Dan kurang lebih gini, kita udah bikin ALT-nya. Ya udah kita copy, kita samain aja ke teks judul. Atau judul mau dibedain sedikit boleh. Cara mudah backup chat WhatsApp gitu. Oke. Kita perbarui deh. Kalau udah kita republish. Kita refresh. Nah, sekarang kita lihat nih gambar ini. Pakai alat tadi ya, Meta Inspect. Apa tadi namanya? Ya. Meta SEO Inspector. Meta SEO Inspector juga ada untuk lihat ALT. Tapi nya kejauhan. Kita langsung oke klik kanan inspect. Nah, di sini kita udah kelihatan tuh ALT yang tadinya kan ALT nggak ada nih. Kosong ya sebelumnya. Oke. Okay. Jadi nanti Google tuh akan tahu, oh konten ini punya gambarnya, gambarnya terfokus juga pada keyword yang user cari, terus gambarnya apa namanya? Gambarnya tuh nggak sedikit misalnya, ya mungkin itu menjadi faktor juga untuk ya, karena kita perhatian sama user nih, Google ngerasa wah ini pasti user suka nih, ya udah akhirnya situs kita yang dikasih, mungkin gitu. Oke. Ini ada yang tanya. Oh ya, enak mana mulai belajar SEO pakai Blogger atau WordPress dari Septian Habib? Nah, kalau misalnya konteksnya enak mana mulai belajar SEO, enaknya tuh ya sama-sama enak, tergantung masing-masing nyamannya di mana. Tapi kalau dari saya pribadi, saya merekomendasikan dengan Blogger. Kalau di WordPress tuh ada dua jenis, wordpress.com sama wordpress.org. Nah, WordPress yang org itu kita membutuhkan hosting. Yang mana kita mungkin kita bisa beli, kalau untuk belajar kita bisa cari share house atau cloud house yang murah-murah mungkin sebulannya, yang storage-nya kecil-kecil dulu untuk belajar ya. Itu setidaknya kita sudah mengeluarkan ya, tapi ya nggak masalah kalau misalnya itu bukan jadi masalah dari kalian. Nah, kalian coba beli hostingnya dulu. Kalian install CMS WordPress.org-nya di hosting kalian. Dan di hosting itu nanti dipointing dulu domain yang udah kalian beli gitu. Kalau misalnya kita mau pakai WordPress yang gratis bisa, yaitu wordpress.com. Jadi subdomain gitu, sama kayak blogspot.com. Nah, kekurangannya ketika kita mau set ini itu, seingat saya terbatas. Misalnya kita mau install plugin ini, kalau di yang gratisan nggak bisa. Terus kita mau pasang iklan custom kita sendiri,
Kalau yang gratis itu nggak bisa, kita harus berlangganan minimal kalau nggak salah $7 per bulan. Nah, jadi enaknya sih, enaknya pakai blogger mungkin karena produknya Google, kita mencoba bersahabat dengan Google, kita mulai membiasakan apa-apa dengan Google, misalnya gitu ya. Kita disediakan platformnya. Nah, iya, kita udah dikasih gratis, enaknya lagi terintegrasi langsung ke Google Webmaster, Search Console. Bahkan ada AdSense gitu juga ya, tadi ada. Iya, nanti kita juga ketika ada perkembangan dan bagus navigasinya dan situs ini layak untuk ditempatkan iklan, Google AdSense juga mudah juga diterapkan untuk Blogspot. Jadi saran sih rekomendasinya masih di Blogspot. Walaupun saya kurang suka dengan editor yang ada di Blogspot. Mungkin kayak ngeliat kurang rapi, kalau enter sekali harus di-enter lagi gitu kan. Oke, itu ya jawabannya tadi dari Mas Dardian Habib. Oke. Ada lagi kayaknya, Mas. Mas, bagi apa ini? Dari dominasi Lodo IT, Mas, bagi skrip dong, bagi skrip. Skrip yang mana ya, Mas? Tadi enggak ngasih skrip sama sekali ya kayaknya. Iya, tadi enggak ngasih skrip. Enggak ada ya, enggak ada. Tadi hanya ada itu Meta SEO Inspector yang mungkin teman-teman bisa diinstal, itu membantu banget ya buat analisa website. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Mbak Nadia. Exact keyword enaknya berapa dalam body content? Kalau misalnya untuk keyword itu ya, sebenarnya ya balik ke density ya, tapi kita sebenarnya juga jangan sampai kita puyeng-puyeng tentang mengukur density gitu. Jadi kalau pertanyaan berapa banyak itu kalau bisa dihindarin sih. Yang penting kita fokus pada konten tersebut. Tadi kan kita ngomongin cara mudah backup chat WhatsApp. Kita nggak perlu fokus pada keyword kita harus ada berapa, kita setnya di mana aja, itu nggak perlu. Tapi kita tetap tanamkan yang penting konten tersebut tuh ada salah satu kata dari yang kita tulis. Misalnya di pembukaan WhatsApp menjadi salah satu, dan di sini ada kata WhatsApp, artinya konten kita tuh ya ada WhatsApp-nya, lagi ngomongin WhatsApp. Terus pengguna yang mengakses WhatsApp setiap harinya, populernya WhatsApp adalah bla 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 bla. Jadi nggak terlalu memusingkan di density, Mas ya. Kayak di WordPress kan ada UAS, itu kan ada indikator hijau sama enggaknya kan. Kan ada peringatan kalau keywordnya kurang disuruh nambahi kalau di UAS. Nah, saya pribadi di WordPress juga, saya pribadi tuh nggak mengikuti indikator yang diberikan UAS gitu. Walaupun emang baik, karena gimana pun standarisasinya, gimana targeting kita untuk user yang ada di Google, mereka ngeraba-rabanya adalah dari judul dan description, saya fokusnya di situ. Tapi konten kita juga tepat, ya, nggak menyesatkan. Maksudnya, ya emang ini caranya, ini kontennya seperti ini. Ketika kita membuat tulisan tentang apa yang kita fokuskan untuk keyword tersebut, pasti secara otomatis itu akan mengalir aja gitu. Di dalam konten tersebut pasti ada kata-kata cara backup WhatsApp gitu. Nah, seperti yang misalnya contohnya di konten tersebut ada paragraf yang tulisannya, nah cara berikut terbilang mudah karena membackup chat WhatsApp di Android itu hanya membutuhkan 3 langkah saja, misalnya gitu. Itu secara otomatis kan kita udah menyebutkan keyword ya, menyebutkan keyword tersebut di konten tersebut. Nah, kalau dari saya pribadi, saya nggak terlalu memusingkan tentang enaknya berapa, tapi fokusnya di kontennya gitu. Oke, mungkin lanjut, Mas, yang di materi tadi. Oh, ini ada yang tanya lagi, Mas. Long tail-nya ngaruh nggak di meta deskripsi dari Mbak Nadia? Long tail keywordnya berpengaruh nggak di meta deskripsi? Long tail itu ngaruh nggak ngaruh. Jadi ada yang
nggak pakai long tail, ada yang pakai long tail. Kenapa sih masih bisa juara? Oh, bisa jadi mereka yang straight forwardnya kayak yang kumparan tadi nih. Kita kita nggak apa namanya nggak ngelihat secara strike gitu ya, secara langsung gitu keyword yang kita tulis sama persis di description-nya kumparan. Tapi kita melihat sama persisnya di judul gitu. Nah itu gimana kita nge-mix-nya ya. Nah kalau misalnya waktu saya di Jalan Tikus, di Teknobos, dan Popama, saya suka pakai cara long tail di meta description. Long tail di meta description, tapi judulnya terfokus langsung ke keyword yang apa yang saya incer. Kurang lebih gitu. Oke. Ini ada dari Mas Ponco Sudarmo. Mas, apakah ada beda menu setting atau lainnya jika pakai Mac? Oh, Blogspot ya. Kalau untuk Blogspot, WordPress, dan lain-lain, kebetulan karena web platform web, untuk menu tentu nggak ada perbedaan. Ya, untuk menu nggak ada perbedaan. Jadi seperti yang dilihat di screen tadi, ya seperti itu. Paling perbedaannya tuh tergantung dari akun Google yang Mas pakai. Misalnya akun Google-nya language-nya Inggris nih. Pas dibuka di Blogger, nanti ya pengaturan Blogspot otomatis Inggris di sini. Di yang kiri tadi. Jadi menunya tidak terlalu banyak perbedaan ya, hanya di bahasa mungkin. Lebih ke bahasa aja nantinya. Ini dari Ramadan Habsa Nurrahman. Kalau sering update konten, gimana menghindari keyword kanibal ya ini? Menarik ini. Walah, iki yang ikut nih yang wis nyemplung di SEO ini. Kayaknya kena kanibal SEO ya. Atau duplikat okay, konten. Kalau sering update konten, gimana menghindari keyword kanibal? Ya? Oh, kalau sering update konten. Website yang kecil-kecil mas, kayak toko online kan pembahasannya spesifik ya, temanya itu-itu aja. Itu biar, kalau media kan mungkin general ya, bisa banyak yang dibahas. Tapi kalau temanya hanya berputar di salah satu topik, itu kan kalau update konten terus-menerus, kemungkinan bisa kena apa ya, duplikat atau kanibal juga ya. Itu kayak gimana? Mungkin pertanyaannya seperti itu juga. Kanibal itu lebih sering tuh di, apa ya, di teknis URL sih menurutku ya. Ya walaupun emang kita punya artikel yang sama-sama menang di satu keyword gitu. Tapi pastinya akan ada seleksi sih. Balik lagi ke konten tersebut. Misalnya konten tersebut benar-benar sama nih. Kenapa nggak kita gabungin aja jadi satu artikel? Atau misalnya kita kerja dalam satu perusahaan, beda penulis tapi ngomonginnya sama, poinnya nah, sama, itu cuma beda gaya aja. Nah, kalau dari saya pribadi, itu akan saya jadiin, apa ya, sundulan. Jadi kayak misalnya, artikel yang rankingnya lebih di bawahnya, artikel yang di bawahnya atau di bawahnya persis gitu, itu saya akan kasih internaling dari artikel yang berada di bawah, saya rekomendasiin ke artikel yang di atas. Jadi, biarin aja artikel yang di atas yang menang. Begitu. Nah, terus artikel yang di bawah itu masih bisa ranking juga bareng nggak, Mas? Nah, ini jadi sebenarnya research dalam ya. Ada yang menghilang yang di bawah itu, yang di atas makin kuat. Ada yang ngikut terus. Jadi, ya saya alamin itu di kata kunci rumah sakit terbaik di Indozone. Jadi saya bikin topik, jadi ada artikel, oh sebentar, sebelum situ saya mau tuntasin yang kanibal ini. Kanibal itu lebih sering menurut saya tuh di URL yang mempunyai apa namanya query string gitu. Jadi misalnya URL-nya bla 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 bla, sendal jepit swallow, tanda tanya sama dengan apa seperti sendal jepit ukuran M gitu. Nah ternyata itu beda halaman setelah tanda tanya itu. Menerapkan canonical atau yang tanda tanya gitu, query string itu untuk di noindex. Makanya kita sering lihat halaman source itu
Dino Index gitu kan. Lebih seringnya kanibal di sana. Tapi kalau misalnya kanibal di konten yang sama, saya sih nggak terlalu khawatir, karena yang penting masih ranking di antara salah satunya gitu. Nah, yang ngomongin rumah sakit terbaik tadi, itu ketika saya nulis rumah sakit terbaik, terus pasti saranan dari Google itu kan ada banyak tuh, di Jakarta, di Singapura, di Bogor, gitu-gitu kan. Itu saya suka banget artikel-artikel yang kayak gitu, jadi saya request ke sama writer, coba dong bikin artikel yang ini, terus yang ini juga, yang ini, gitu kan. Nah, jadi setiap harinya ntar dia bikin yang di Jakarta dulu, di ini dulu, ini dulu. Nah, habis itu saya bikin konten utamanya. Konten utamanya tuh yang bener-bener ngulas semua rumah sakit, keywordnya rumah sakit terbaik gitu. Nah, kalau keywordnya seperti itu, ibaratnya nggak ada topik lagi kan. Kalau rumah sakit terbaik di Jakarta, ya berarti topiknya rumah sakit yang di Jakarta toh, gitu. Nah, saya bikin artikel, saya request artikel untuk jagoannya untuk keyword yang rumah sakit terbaik, gitu. Nah, saya selalu pakai cara itu, biar nggak kanibal. Malah secara nggak sengaja itu, waktu itu ngebantah algonya Google, yang mana Google hanya meranking konten dari sebuah situs hanya 2 artikel aja. Tapi waktu itu, di keyword itu saya menang 3-4 gitu. Artinya, ya kemungkinan ada bug di algonya Google atau gimana. Tapi, ya walaupun begitu, ketika kita menang di kanibal itu, yang bawah itu saya kirimin internal link, inbound ke link ke yang atasnya. Saya selalu nyoba itu. Gimana pun, yang penting salah satu diantaranya ranking. Kalau misalnya sih itu. Oke, mungkin itu ya jawabannya dari Mas Hafiz untuk Mas Hafsa. Wah, ada yang tanya lagi, Mas. Dari Mbak Nadia. Ini yang terbaru kayaknya. Google Core Update 2020, khususnya mungkin 5 Mei kemarin, gimana strateginya, Mas? Ya, gitu. Mungkin banyak yang turun ya trafiknya di update kemarin. Bahkan ini belum berakhir update-nya. 2 minggu kan katanya. Ya, kalau masih sama. Kita, kalau tadi Mbak Nadia di mana? Di FC ya pastinya. Lagi ngebahas tentang algo ini juga. Saya pribadi juga masih mantengin juga. Kalau kesimpulan awam ya, analisa cepatnya tuh, kayaknya berkaitan dengan trustworthy-nya sih, itu sih. Jadi konten ini dari situs apa, autornya siapa, kayak gitu. Karena yang turun dari beberapa situs yang saya pegang dan blog-blog saya, tips-tips kesehatan itu lagi paling tajam itu ya, yang turun. Ya, lagi anjlok. Yang kesehatan ada di kamar mayat. Ya, <aman. laughs> patch 2, patch 3 itu kan kamar mayat masih nggak ada yang sampai NA apa. Itu ya, rankingnya berarti NA kan sama sekali. Ya. Jadi pandanganku saat ini kesimpulannya masih baru di trustworthy-nya sih. Trustworthy-nya. Beberapa apa namanya author ada yang nggak saya sinkronkan profil si author tersebut karena ya polosan aja. Atau emang ya balik lagi sih, worth it nggak sih untuk dipercaya si user ini gitu untuk konten ini gitu. Karena ketika salah satunya Indozone yang di rumah sakit terbaik itu mengalami penurunan, kalau nggak salah posisinya sampai 6 atau 8 gitu, dancing-nya di situ. Terus kemudian yang ranking-ranking itu ada yang kayak hospital dan segala macamnya yang mungkin emang lebih capable di konten kesehatan tersebut dibanding kami misalnya gitu. Itu baru kesimpulan cepatnya dari aku sih. Terus saya coba research juga di blog saya. Saya coba terapin di bagian author itu link-link sosial media si penulisnya itu. Saya mau tahu kira-kira
faktor ini nggak sih gitu, karena apalagi ini terbilang situs baru, kalau kena algoritma langsung juga kasihan banget. Tapi kalau bisa rising, ya mungkin ini salah satu faktor ketika kita mengisi apa namanya sosial media si author di bagian author box itu. Author box ya, penulis itu. Yeah. Oke. Okay. Dari Mas Ponjo bertanya lagi, sebenarnya poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan saat menentukan keyword keterkaitan SEO dengan strategi pemasaran? Poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan saat menentukan keyword? Jadi gini, keterkaitan SEO dengan strategi pemasaran, mungkin kita bisa lihat Indozone ya. Misalnya kita mau, wah, Smart Friend banyak duit nih, kayaknya enak nih kalau Smart Friend ngiklan lagi bakal di Indozone nih, gitu kan? Ya. Atau misalnya mau jadi sponsor di event-event atau segala macam gitu. Misalnya strategi pemasaran kita mau memasarkan konten kita ke mereka biar mereka beriklan gitu. Apa yang bisa kita buat ya? Oh, kalau ngomongin, oh misalnya kita mau deketin, mau target si Smart Friend sebagai pengiklan kita. Coba kita buat artikel yang bisa kita menangin di halaman pertama, yang mana tentang brand tersebut orang banyak cari. Wah, kebetulan Smart Friend nih, kita nyarinya nggak puyeng-puyeng. Oh, orang banyak cari harga paket nih, walaupun pengguna Smart Friend sendiri itu punya aplikasinya atau emang punya nomor Smart Friend dan dia bisa lihat paketan kapanpun. Entah kenapa harga paket Smart Friend ini juga ramai yang cari gitu. Bisa jadi orang yang baru mau pindah ke Smart Friend untuk lihat harganya worth it nggak sih atau paketannya bagus nggak sih gitu. Oke, kita buatin konten harga paket Smart Friend gitu. Nah, kita bikin konten itu tuh, terus kebetulan kita strategikan keywordnya apa ya, keywordnya keyword simpelnya tuh kalau ngomongin pakai Smart Friend kayaknya orang ya nulis langsung di Google tuh pakai Smart Friend gitu. Ini tanpa data kita masih ngomongin kayaknya sih ini, kalau gue pribadi sih nulisnya bakal pakai Smart Friend. Iya sih, orang informasinya kita mau tahu itu aja gitu. Kalau kita nulis pakai Smart Friend muncul sebuah situs udah pasti ada harga gitu. Jadi fokus kita tuh di pakai Smart Friend. Nggak masalah juga kalau kita masukin tambahin kata harga gitu. Oke, kita fokusnya di harga pakai Smart Friend atau dipakai Smart Friend itu. Oke, kita buat kontennya, kita ya polish sebagus mungkin kontennya, entah pakai table link, entah kontennya dikasih bullet list, entah number list, order list, atau kasih gambar, kasih infografik, gimana segala macam. Udah kita buat, ya udah kita tunggu hasilnya. Nah, waktu itu ini juga pengalaman dari waktu di Indozone. Tapi bedanya di Indozone waktu itu kebetulan Smart Friend udah mengiklan. Jadi ini kayak kita kasih artikel bonus lah, nah, seperti itu. Akhirnya kita buat konten tersebut, alhamdulillahnya menang di page 1 di halaman pertama. Ya itu, anggap saja tadi itu, anggap aja kita belum kerja sama Smart Friend, kita sudah memenangkan kata kunci tersebut untuk si Smart Friend. Jadi kita bisa melakukan pitching, kita bisa briefing dengan tim account manager untuk ini kayaknya cocok nih kalau misalnya Smart Friend iklan di kita, grafiknya sekian, patch-nya sekian, kita di posisi sekian gitu. Ini bagus untuk mereka atau bagus untuk kita bekerja sama, atau kita nggak usah fokus tentang mereka naruh iklan dulu deh, yang penting bisa kerja sama dulu, misalnya jalan event bareng atau gimana segala macam. Atau yang belum kerja sama, misalnya di Indonesia kita belum kerja sama nih sama View. Nah, kebetulan View, kita menang nih kata kunci nonton drama Korea gitu Indonesia. Oh iya iya. Nah, nanti misalnya divisi tim business development atau apa bisa, atau PR bisa melakukan pitching kepada pihak View gitu. Ini trafficnya bagus nih, page view-nya bagus nih. Kita mau jalanin apa nih, enaknya kita kerja sama apa, misalnya Indozone X View kah, atau misalnya View mau langsung beriklan, ya gimana pun itu gitu. Jadi strategi penasarannya tuh ya kita lagi mau targeting siapa, misalnya kita targeting KFC nih,
oh kita bikin bikin tips-tips putra ayam kali ya gitu. Jadi kalau di pemasaran untuk media, jadi pinter-pinter baca mana yang kira-kira budget marketingnya lagi mau dibakar gitu ya. Itu siap-siap di bankingin jauh-jauh hari, investasinya di situ ya. Lanjut ya, Pak, dari Mas Firman Santosa, Mas Elvis, bagaimana cara melawan kompetitor keyword kita? Secara hampir semuanya sekarang juga mengoptimasi SEO di artikelnya. Jadi sama-sama kompetitornya, kompetitornya ngiklan apa? Optimasi semua ini ceritanya. Pertanyaan bagus nih, karena itu juga pertanyaan saya untuk saya sih. Ya, jadi gini, ibaratnya kita lagi balap lari maraton, kita tahu mereka juga lari, kita juga lari, ya salah satunya usaha. Nah, usaha-usaha yang kita terapin ya itu tadi, penerapan standarisasi, kita nggak neko-neko. Nah, balik lagi, kita lihat kompetitornya, kalau secara teknis nanti kita bisa analisa secara teknisnya atau secara on-page-nya si kompetitor. Oh, mereka nggak ada ini, kita kayaknya perlu pakai ini deh. Itu salah satu misalnya kita ngomongin analisa, oh mereka ada gambar, oh tapi ALT-nya mungkin kurang, oh kita harus bagus di sininya gitu-gitu. Kalaupun nggak ada celah masing-masing, ya udah fokus yang penting konten kalian bagus dan update. Kemungkinan kompetitor itu nggak melakukan update karena saking banyaknya pekerjaan atau maksudnya update bergira. Konten lama di edit ulang, ditambahi, diperbarui kah? Iya, ditambahin poinnya atau dilanjutkan lanjutkan konten itu, terus kita kasih call to action ke halaman terbarunya, itu bisa menjadi strategi bagaimana sih kalau melihat kompetitor ngelakuin ini, kita juga tapi bingung cara nyalipnya gimana. Salah satunya tadi kita lihat apa yang mereka nggak pakai, tapi kalau misalnya mereka pakai semua standarisasinya, oh, bullet listnya bagus, dia pakai title, dia pakai video, ada infografiknya, ada gambarnya, ada internal linknya, terus backlinknya bagus dan relevan gitu kan, nggak ada spam backlinknya. Kekurangan kita di mana, kita lihat lagi dulu, waduh spam backlink kita banyak nih di URL ini nih, enaknya diapain? Apa kita matikan URL ini, kita redirect ke konten yang baru, kita buat backlink secara relevan dan yang lebih bagus. Ya pada intinya kita berusaha lebih baik dari konten tersebut gitu. Oke, itu ya jawabannya untuk Mas Firman Santosa. Karena semua mengalami itu, kompetitor pasti menjadi Ya termasuk saya. Kita ya semua. Jadi tadi ya tipsnya itu ya, jadi update dan juga cari kelemahan kompetitor atau kekurangan kita lengkapi. Oke, ini sudah jam 5 ya Mas ini. Wah. Tapi pertanyaannya masih ada, mungkin beberapa pertanyaan dulu aja ya. Di materinya tadi udah selesai atau masih ada, Mas? Sebenarnya mau install Google Analytics, sama bikin properti di Google Webmaster Search Console. Tapi ini jam berapa? Cukup gak ya jam 5? Jam 5 ya? Iya, udah jam 5 ini. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dulu aja, Mas ya. Kan pertanyaan tinggal dikit, nanti setelah itu kita tutup aja. Karena udah nanti, sampai nanti kalau udah close, saya coba screen record di komputer saya. Nanti saya kirim video penginstalan Google Analytics Search Console, nanti saya kirim ke Mas Raffi. Jadi kalau videonya mau ditambahin di konten ini, juga bisa Mas Raffi tambahin. Siap. Oke. Ini mungkin lanjut ke pertanyaan dulu dari Domination Lodo IT. Jika Blogspot dikasih backlink, apa ada efeknya? Tadi pion-pion itu mungkin ya. Jika Blogspot dikasih ya, jadi Blogspot kita yang baru ini misalnya gitu ya, dikasih backlink gitu ya. Sebenarnya sangat tidak direkomendasikan ketika kita baru bikin blog, terus kita kasih backlink gitu ya. Mungkin kita nunggu sebulan atau 2 minggu atau 3 minggu gitu. Itu kita kasih backlink. Tapi gimana pun,
gimana pun mungkin ya, Google juga nggak menyarankan dengan membuat backlink secara Iya. manual karena ini nggak natural. Tapi ya kita butuh itu karena dengan umur sebulan atau 2 minggu 3 minggu mungkin orang banyak yang belum tahu dan situs kita pun juga belum muncul di Google, kita kontennya masih ada di kamar mayat. Itu penting untuk kita kasih backlink tapi pada porsinya. Dan kalaupun mau backlink, pelajarin dulu tentang backlink yang bagus seperti apa. Ya banyak ya, kalau misalnya bagus tuh bisa jadi kontennya benar-benar relevan dengan situs kita, dengan konten yang atau dengan halaman yang kita kirimin link dari kita. Seperti itu. Jadi pelajari dulu tentang bagaimana backlink yang bagus, karena untuk dijelaskan backlink bagus enggaknya itu agak panjang juga. Panjang juga itu ya. Ya. Itu bisa bikin sesi sendiri nanti. Iya. Oke. Jadi jangan langsung di backlink ya, kalau yang blogspot baru mau ditunggu ya, dulu. Ya, fokus nulis dulu aja. Fokus fokus punya konten. Kalau ada backlink datang, artinya ya udah. Artinya dia ya dia punya konten dan ini ada orang yang ngasih rekomendasi gitu. Backlink itu kan kayak rekomendasi dari sebuah situs. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir kayaknya dari Mas Ramadan. Untuk teknikal SEO apa saja yang perlu dipelajari ya Mas? Teknikal SEO. Kalau untuk teknikal tuh kita tahu kita harus bersahabat dengan browser ya. Kayak misalnya redirection, terus page speed, terus mobile responsif, itu yang perlu kita ketahui dan apa manfaatnya. Jadi kita kita lihat checklist-checklistnya apa aja, terus kita cari tahu masing-masing checklist itu manfaatnya apa. Itu dijamin akan cepat paham tentang technical SEO. Jadi kalau misalnya redirection. Nah, redirection tuh kita pelajarin tentang redirection. Ntar terpecah lagi redirection, ada yang status code HTTP-nya tuh 301, 302, 404, 30 sekian gitu. 307. Nah, itu nanti kita pelajarin ke sana. Tapi kalau misalnya untuk di setidaknya kalian tahu, tapi kalau untuk di SEO itu sejauh ini ya makainya 301 atau 302 aja. 301 ini ibaratnya kalau misalnya Mas Ramadan ini lagi mempelajari SEO teknikal tapi dalam lagi di checklist yang bagian redirection-nya. Nah, nanti mempelajari tentang 301, 302. 302 tuh baik digunakan untuk redirect misalnya lagi maintenance, homepage-nya maintenance. Nah, kita terapin redirection ke halaman maintenance. Dari homepage itu ke halaman maintenance, status redirect-nya 302 gitu. Jadi si bot ini, browser ini tahu kalau homepage ini tuh lagi maintenance atau lagi redirect sementara, nanti akan live lagi di halaman itu. Tapi kalau misalnya kita redirect 301 ke halaman maintenance, wah itu bahaya. Takutnya ntar ngiranya ya udah pindah. Homepage-nya punya ini ya, itu salah satu teknisnya. Jadi ketika kita mengalami ini banyak broken link nih, banyak 404 nih di situs ini, misalnya kita baru masuk dunia kerja itu ya, kita request ke developer tuh nggak sekedar ngasih dokumentasi ini mas yang 404-nya ada 1000 konten, 1000 row misalnya, kita nggak sekedar kayak gitu ya, kita bisa ngasih tahu solusinya pakai yang 301 aja mas, ke halaman ini, ke halaman ini gitu segala macam. Atau misalnya ada konten yang baru dari URL 404 itu, kita bisa rekomendasiin developer untuk redirect ke sini aja gitu. Nah, tapi kalau di dunia kerja itu, nanti itu akan makan waktu. Misalnya kita punya ribuan atau seratus gitu. Terus itu manual secara hardcode gitu, developer ngeredirect. Itu kayak sayang aja sih. Mending dari tim SEO yang mengerjakan redirection. Tapi kita meminta fitur redirection itu ada di dashboard. Misalnya nih ada halaman yang nggak ditemukan,
404, kita request sama developer, ada banyak hal yang gak ditemukan, saya butuh fitur redirection dong, biar saya dan tim bisa redirect halaman yang tidak ditemukan ke halaman yang ada. Itu salah satu checklist dari SEO teknikal gitu. Nanti belajar lagi tentang page speed. Ini yang menjadi panjang. Ntar page speed kita belajar WPP, gambar tipe WP atau SPG yang bagusnya atau seperti apa. Itu indexing image berupa WP seperti apa gitu. Jadi kita temuin checklist-checklistnya apa saja, pelajarin dulu satu-satu. Gitu. Itu ya tadi untuk yang SEO technical. Kayaknya pertanyaannya udah habis. Saya coba cek. Oke, sudah habis. Waktunya juga sudah over ya, over injury time. Oke, mungkin sebelum ditutup, kasih kesimpulan atau pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin belajar SEO yang mendengarkan kita kali ini. Untuk tips dan pesan-pesan yang dari Mas Elvis. Kalau untuk sebagai SEO, misalnya kita single fighter di blog kita sendiri, fokus isi konten dulu, isi konten yang bermanfaat, problem solving, biar user bisa balik lagi ke blog kita, user bisa nge-share dengan senang hati ke konten-konten kita. Itu poin pentingnya. Tapi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, poin pentingnya kita butuh memahami teknis di SEO, kita belajar terus, saya juga belajar terus, dan ya jalin kerjasama tim yang baik antar divisi. Jadi kayak misalnya, karena mitos-mitos atau mungkin ada fakta kejadian di beberapa perusahaan SEO crash sama developer, sama editor. Iya, itu sering dapat cerita itu. Ya walaupun gimana pun mungkin tingkat bapernya orang beda-beda, kita stay humble, kita bisa merekomendasikan yang terbaik dan kasih solusi, tidak sekedar meminta untuk menerapkan ini tanpa ngasih solusi, dan dia jalin kerjasama tim dengan baik antar divisi, karena intasnya SEO itu dengan konten dan developernya lebih ke front end, 80% lah menurutku ke front end, 20% ke back end itu ketika kita meminta fitur, salah satunya redirection atau kita minta fitur minta fitur yang ada di dashboard lah, misalnya news ini berupa satir, news ini berupa press release, news ini berupa user generate, itu kita bisa minta checklist di dashboard gitu. Jadi nanti backend sediakan program fitur-fiturnya ya di dashboard, dan ya lakukan itu sebaik mungkin ya, jaga tim, kerja sama tim, stay humble dan belajar terus, dan ajarin juga yang belum tahu, kasih solusinya. Oke, baik. Itu tadi ya, kita belajar bareng, belajar bersama tentang SEO dari Mas Elvis, yang khususnya untuk pemula yang ingin belajar di SEO. Oke, di penghujung acara ini nggak terasa kita udah 1 jam lebih 40-an menit, 2 jam 5, bentar lagi buka puasa. Terima kasih atas waktunya Mas Hafiz, sudah repot-repot mengisi di Juragan Online. Terima kasih atas ketersediaannya. Jangan kapok Mas ya, nanti kalau diundang lagi. Udah Mas. Nah ya. Nanti untuk mungkin kalau mau lebih jelas teknis-teknis dari SEO atau daily life SEO di perusahaan atau ini segala macam, bisa mampir ke channel saya. Oh iya Mas, bisa di-share Mas channelnya. Ada videonya. Oh belum ada, tadi ditunggu Mas channelnya. Di ending slide ada. Oke. Di ending slide saya ada, tapi belum mungkin ada bisa videonya. Bisa diperlihatkan Mas. Videonya nanti, ya? Bisa ditampilkan dulu, nanti kita subscribe dulu, nunggu konten dari uploadan sampean. Ya nanti saya upload kontennya bulking setelah lebaran, insya Allah nggak ada halangan, kita upload di sana. Nanti daily life-nya user Blogspot, daily life user WordPress, daily life di custom CMS,
insya Allah akan diisi di materi di sana. Wah, mantap Mas, siap-siap. Mungkin ini ya, jadi bisa di screenshot ya teman-teman, ini ada nomor HP-nya Mas Hafiz, ada blognya, itu blognya yang okguys.com ya. Ya, terus ada baru, link baru ya, terus ada LinkedIn, ada link channel YouTube-nya. Mungkin ini bisa di screenshot, dan teman-teman bisa mantengin terus untuk update terbaru dari Mas Hafiz untuk sharing-sharing di tentang SEO, di channel-nya. Oke. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hafiz sudah mengisi pada kesempatan kali ini. Oke. Dan teman-teman bagi yang berkenan untuk berdonasi, silakan menghubungi nomor customer service kami untuk berdonasi di Juragan Online, dikerjasamakan dengan Rumah Zakat untuk donasi ke masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Oke, acara ini diselenggarakan atas kerjasama berbagai lintas komunitas, ada TDA Kediri, ada KPMI Kediri, ada Rumah Zakat yang mensupport untuk acara donasi, ada Kediri Kekinian, dan lain sebagainya. Silakan ditunggu untuk materi-materi selanjutnya dengan pembicara-pembicara selanjutnya di Juragan Online, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya.